Jadi kali ini aku mau ajakin kalian liburan ke tempat beberapa syuting drama Korea yang ada di Seoul dan sekitarnya. Aku tuh kemarin sempat ke tempat syutingnya Moon Lovers, Itaewon Class, dan lainnya. Aku lupa judulnya apa. Nah, daripada lama-lama lagi, mendingan kita lihat cuplikan videonya di tempat-tempat syuting itu. Oh, ini aku kasih tahu infonya gimana caranya untuk ke tempat-tempat tersebut, oke? Okay? Check it out. I can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳤을 것일 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해. 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해. 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나 Hai, gimana? Udah lihat kan cuplikan videonya? Gimana? Bagus kan tempat-tempatnya? Nah, jadi yang pertama, aku mau ngasih tahu gimana caranya supaya kita bisa ke tempat syutingnya Itaewon Class itu. Nah, waktu itu kebetulan penginapanku tuh deket banget sama tempat syutingnya Itaewon Class, karena penginapanku daerah Itaewon. Nah, jadi untuk menuju ke jembatan yang belakangnya itu ada Namsan Tower, itu kalian harus menuju ke stasiun Noksapyeong. Nah, dari stasiun Noksapyeong kalian turun menuju ke exit 1. Nah, dari exit 1 itu kita keluar aja terus agak nyebrang sedikit. Itu bukan jalanan besar banget sih. Jadi kayak buat pejalan kaki juga. Nah, di situ tuh ada tangga buat naik ke jembatannya. Atau kalau kalian udah di daerah exit 1, kalian coba naik lift aja langsung. Jadi setelah keluar lift itu dia akan langsung masuk ke jembatannya gitu. Nah, kebetulan pas aku lagi di sana juga itu ada yang lagi syuting, cuman aku nggak tahu artisnya siapa. Tadinya mau berharap ketemu Ji Chang Wook, Lee Min Ho, atau Bae Suzy gitu ya, ternyata bukan ya. Tapi kasih tahu dong kalian yang tahu artisnya siapa yang pakai baju putih itu, dan aku nggak tahu sih itu siapa namanya gitu. Ada yang lagi syuting guys, ada yang lagi syuting. Oh my god, gue ketemu sama siapa nih? Gue nggak tahu siapa. Ini artisnya. Oh ya, satu lagi untuk Danbam Cafe ya. Jadi untuk menuju ke Danbam Cafe itu dari jembatan itu kita lurus aja nih. Ini kan jembatan nih. Kita lurus aja, terus nanti kalian tinggal belok kanan, ikutin jalan. Nah, disitulah Danbam Cafe. Itu udah kelihatan banget orang rame-rame. Orang-orang Koreanya ya suka banget foto-foto di Danbam Cafe gitu. Berharap banget sih ketemu Park Seo Joon waktu itu di tempat syutingnya Moon Lovers, The Legend of the Beauty, Korean Odyssey, dan Melting Me Softly. Bagus banget. Aku akan kasih info ke kalian
gimana caranya untuk menuju ke Pocheon Art Valley? Jadi tempat syutingnya Moon Lovers, The Legend of the Blue Sea, Korean Odyssey, dan Melting Me Softly. Nah, caranya adalah kalian harus menuju ke stasiun Dongseol dulu. Nah, dari stasiun Dongseol itu, di sebelah kanan kalian setelah exit itu ada gedung. Nah, di gedungnya itu di belakangnya ada terminal. Jadi kalau untuk menuju Pocheon Art Valley, kita harus ke stasiun Dongseol dulu. Nah, caranya adalah pertama kita beli tiketnya dulu di tiket counter. Nah, tiket counternya sendiri itu ada di dalam gedungnya, jadi bukan di belakang gedung. Nah, nanti aku kasih lihat ya tiket counternya biar kalian nggak bingung, karena dia cuma satu-satunya tiket counter yang ada di dalam itu. Maksudnya yang besar gitu, yang untuk menuju ke scene book. Nah, nanti kalian di tiket counter bilang sama mbak sama masnya untuk menuju ke scene book terminal. Nah, dari situ kamu akan dapetin tiketnya. Tiketnya seperti ini. Nah, sudah kan? Setelah dapetin tiket, kalian menuju ke bis nomor 3000. Ingat, 3000 ya nomornya, karena sepengalaman aku naik pulang pergi tuh nomornya 3000, nomor bisnya. Jadi daripada nanti salah, nyasar ya kan, kayak sebenarnya sih aku tuh udah nyasar sebenarnya. Pas berangkat itu, aku tuh ternyata malah turun di scene book terminal yang paling terakhir dong. Lumayan ya. Aduh, nyasarnya lumayan sampai 1 jam loh. Sayang banget ya. Buang-buang waktu. Tapi gak apa-apa, seru. Karena traveling itu salah satu yang bikin kita jadi banyak pengalaman ya, nyasar itu gitu. Dan di sana itu aku ketemu banyak pria-pria Korea yang sedang mau mengikuti wajib militer. Wah, gagah-gagah banget deh pokoknya. Oke, lanjut ya. Setelah aku nyasar itu, aku kan turun di scene book ya kan. Nah, udah gitu, ya udahlah ya, kita nanya-nanya sama warga lokal situ, ya mereka nggak ada yang ngerti bahasa Inggris sama sekali, dan saat itu aku belum bisa baca Hangul. Nah, sekarang alhamdulillah aku udah bisa ya, sedikit-sedikit sih, maksudnya nggak belum fasih banget. Nah, oke lanjut. Jadi aku akhirnya naik bis yang sama lagi, 3000. Kita nungguin itu hampir 1 jam lah ya, hampir 1 jam nungguin. Setelah itu aku turun di police station. Nah, dari police station itu aku naik taksi sekitar 5000 won. Di pokoknya ini kan police station, ini kan karena aku nyasar ya kan. Karena aku nyasar, aku nyebrang nih ya kan, aku nyebrang. Wah, itu ada taksi, ya udah kita tanya. Permisi, pokoknya aku pakai bahasa ini deh, Tarsan lah ya, excuse me lah gitu pokoknya. Nah, udah gitu ternyata ada bapak-bapak, ternyata dia adalah supir taksi yang memang stay di situ. Nah, akhirnya aku sama suamiku tuh sempat deg-degan lah, aduh aku dibawa kabur nggak ya, soalnya kan nggak ngerti bahasanya juga, dia nggak ngerti ngomong bahasa Inggris juga ya kan. Terus ya udahlah ya, pasrah aja. Alhamdulillah ternyata orangnya baik. Aku benar-benar dianterin ke Pocheon Art Valley.